dan pete. Ya, hap. Eh, Boim. Jadi kamu ye, biang keroknya ya. Kamu yang buat ulah ye. Kamu apain parfumnya Bulawai? Oh, emang Boim gak takut? Emang Boim gak takut? Berani, berani. Lawan, bos, lawan, bos. Berani. Ajar tuh. Stop. Lawan, bos. Terus, bos. Udah, jangan ini berantem. Lu semua keluar. Gini, aduh, kehilangan rumahnya. Orang mau menjadi sepatu nih. Ya, dia membeku dan aduh, ikat, dia gini. Saya sudah mencair dan paman mau meo pun gak ada. Paman mau meo harus keluar dari. Dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Kemana Cik Sultan? Paman Maume yang jadi kedinginan begini nih jadinya. Waduh. Ini anak gimana, Anci? Dede, naruh gelang cembayangan aja. Dede, Sultan. Ini ntar kalau diambil gimana sama musuh-musuhnya? Aduh, Sultan. Dede, gak mendingin. Aduh, PU mana ya? Teh anget PU. Kalau gini, mendingan paman mau meong ganti baju dulu ah. Berubah. Ya, udah buruk. Aduh. Ini lagi baju sapose. The power of emak-emak. Dede, macam begini sih. Jadi diri paman mau meong nih, enggak banget ya. Ganti lagi dah. Berubah. Nah, kalau ini kan enak, udah anget. Waduh. Ini baju capek, Ci. Aduh. Kenapa paman menjadi pakai baju begini? Tangannya hilang. Ada. Kirain tangan paman hilang. Ternyata ada. Kan paman jadi kayak bebegik sawah. Kayak orang-orangan sawah. Gak mau. Aduh. Aduh, apa lagi? Ya elah, ada bulu-buluan. Paman ganti lagi aja. Gak mau kayak begini. No. Berubah. Tadang. Yeay. Ini dia. Baju pertama mau meong. Kembali lagi pakai baju ini. Ini baru diambil dari laundry. Yang namanya lahap furniture.
hancurkan kayu. Emangnya Paman mau meong Pinocchio? Apa wayang kulit gitu? Buru amat ya. Yang penting Paman mau meong sekarang udah gak kedinginan. Udah ada baju. Yeay, baju. Seperti semula lagi. Tuh, ada sorbannya tuh di kepala udang-udang. Sekarang Paman mau meong mau samperin si Cultran. Cultran! Ini gelangnya. Sembarangan aja, Ci. Paman mau pergi dulu. Hah? Waduh. Ah. Sinyo, apa? Ketika hewan yang paling poin gue internasional takutkan masuk ke dalam kasur si Sultan, pasti dia ketakutan dan poin tertawa. Ya, Hewan apa tuh yang Bos Baim takutin? Yaitu kala jengka. Jadi gini, kau masukin. Oke Bos, siap laksanakan. Sudah Paman mau juga, ternyata yang nongol anak-anak nakal. Saatnya Paman mau meong kasih pelajaran buat mereka. Jurus Paman mau meong jen. Iya. Bos Baim. Bos Baim, mana Bos Baim? Sini Bos Baim. Baim di sini. Baim di sini. Sini. Jadut, ini gimana sih? Waduh, orang yuk. Ini kenapa jadi Paman Maung Meong yang kena begini? Aduh, Bos. Kakek tuyul. Iya, Bos. Pasangin, cuma kita berdua yang di sini. Coba, kamu pegang. Oke, satu, dua, tiga. Loh. Gak ada orang. Iya, Bos. Kosong. Ya udah, mungkin itu firasat kita doang. Ya udah, kau pasang lagi. Ya. Lah, dia ada lagi. Megang. Kabur. Kabur. Anak-anak jahil. Nakal. Perlu dikasih pelajaran. Yang di rumah enggak boleh ikutan ya. No. Oi. Ini mendingan Paman mau main pegang dulu dah. Jurus Paman mau meong. Rebes, ya kan? Udah balik lagi seperti semula. Oi. Sekarang waktunya Paman mau meong menghilang. Astagfirullahaladzim. Bang! Bengang-bengong aja lu. Punya laki bagaimana sih? Bukannya nyari duit, ngapain ke putar ke otak lu? Ini gua bengong gak sembarang bengong. Gua lagi nungguin nih, Presiden Nelson Mandela nelfon gua. Awu amat, banyak ngayal lu. Ini butuh duit tuh nggak, butuh makan, butuh ngapa-ngapain. Makan nggak pakai duit, pakai mulut. Ya tapi kan belinya pakai apaan? Pakai daun. Ih, kesel banget emang bang. Berubah kenapa sih bang? Pegel tau nggak sih? Oke. Jadi mengenai tender yang ada di sana di Los Angeles. Bilangin sama Cang gua, Cang Donald Trump. Bukan Donald Trump lu mah. Lu ngobrol sama Donald Bebek, temennya Mickey Mouse. What? Excuse me. I'm LeBron. Ngeri, ucet deh. Dan itu mengenai duit yang 1